Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Para Produk. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang membuat suara Google untuk Dikin Master ya. Jadi untuk Dikin Master sendiri sebenarnya kalau bisa dibilang banyak sekali untuk pengubah-pengubah suara ya. Oke, coba kita masukkan satu video, kemudian kita lihat ya, di bagian suara sebenarnya sudah ada versi yang namanya adalah pengubah suara ya, atau masuk ke bagian videonya. Kemudian di sini ada menu yang namanya adalah pengubah suara, teman-teman ya. Kemudian ada yang versi berkumandang juga ada di bagian atas. Oke, sebenarnya di bagian pengubah suara ini banyak juga fitur-fitur dari pengubah suara untuk di aplikasi dari Dikin Master ini. Oke, ada suara robot, ada suara radio, kemudian komputer ya, jadi teman-teman bisa diatur saja. Oke, jadi kemudian jika teman-teman ingin menggunakan ataupun membuat suara di Google ya, jadi jika teman-teman menggunakan suara Google untuk di aplikasi dari Dikin Master ini, kita bisa langsung saja menggunakan browser yang namanya adalah Google Chrome ya. Kita masuk ke dalam aplikasi dari Google Chrome-nya. Oke, kemudian teman-teman bisa ketikkan saja di bagian kata kunci pencarian yaitu sound of tech ya. Oke, sound of tech ya. Oke, dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa membuat suara Google, kemudian nanti bisa kita masukkan ke dalam Dikin Master. Oke, jadi di bagian menu yang pertama ada menu teks ya. Jadi sudah saya siapkan untuk teksnya agar tidak terlalu lama. Kemudian di bagian yang kedua ada voice yaitu suaranya, kita ubah saja ke bagian bahasa Indonesia. Setelah seperti ini tinggal kita klik saja di bagian submit. Dan kemudian di sini ada menu download dan ada play. Jadi sebelum kita download di sini kita play terlebih dahulu, teman-teman. Saya doakan rezekinya lancar. Oke, jadi setelah seperti ini silakan teman-teman bisa di-download saja ketika sudah pas untuk suaranya. Selamat datang buat teman semua. Oke, jadi saya doakan rezekinya lancar. Oke, jadi untuk masuk ke Dikin Master-nya tinggal kita masukkan saja suara tadi ke dalam Dikin Master-nya, teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian Dikin Master. Misalkan di sini kita sudah membuat sebuah video ya. Kemudian untuk cara memasukkan suara Google-nya, di sini kita klik saja di bagian audio. Kemudian di sini kita pilih di bagian lagu ya. Oke, setelah seperti ini, teman-teman bisa cari musik yang sudah kita buat tadi. Oke, yang ini ya, kita masukkan saja seperti ini. Kemudian kita klik tanda plus. Oke. Dan setelah itu sudah jadi ya teman-teman untuk suara Google-nya. Oke, kemudian jika ingin duplikat silahkan klik saya di bagian titik 3 di sebelah kiri atas, kemudian kita klik duplikat. Kemudian bisa kita geser ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, dan di sini sudah jadi untuk suara Google-nya. Di sini bisa kita putar. Ini sudah jadi teman-teman ya. Selamat datang buat teman semua. Saya doakan rezekinya lancar. Oke ya. Jadi cukup seperti itu saja, kita bisa menggunakan sebuah website yaitu yang namanya Sound of Tech ya untuk di Google Chrome. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara membuat suara Google untuk di Dikin Master. Nah, semoga bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.